Shanghai dulu anaknya, aku coba apa ya ini, sup Shanghai, sup Shanghai dulu. Sup Shanghai boleh, ya silahkan. Kita coba sup gitu. Shanghai. Ini ya, ini yeah. Ini berapa nih sup Shanghainya? Sup Shanghai 15.000. 15.000 yeah. Ya. Jadi pemirsa, kalau sup Shanghai ini dia itu ada macam-macam nih. Dia ada sayur mayurnya, ini ada wortel. Wortel. Terus? Ada wortel, buncis, kembang kol, sama jamur. Okay. Ada juga toppingnya itu sosis sama bakso buat ngelengkapi. Oh, ada sosis yeah. Sama bakso buat ngelengkapi yeah. Ya. Yeah. Iki mah kurang nasi putih iki. Langsung ya. Ini kita coba dulu. Yeah. Sup Shanghai-nya. Tapi btw pemirsa kalau mau makan di sini itu bisa di tempat yang lesehan kayak aku kayak gini atau yeah. Mungkin nanti bisa di dalam ya yang jalan ada AC-nya. AC, yeah. Nih, ini kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sih seger banget. Dan toppingnya tuh berlimpah ruah. Ini ada daging ayamnya. Iya, ada suiran ayam. Mm-hmm. Ya. Jadi ini mungkin ya kalau yang pada suka pengen yang seger-seger gitu. Semarang kan lagi ada suka hujan, suka apa. Ini cocok. Berapa? 15.000 aja ya? 15.000 aja, iya. Udah bisa nikmatin sup Shanghai. Pakai bakso, pakai sosis. Sosisnya no kaleng-kaleng. Beneran mewah rasanya. Baksonya juga enak. Kita coba mie ayam dulu apa ya? Boleh, silahkan. Iya. Tapi ini enak loh mas. Iya. Kalau mie ayamnya ini berarti dia juga pakai rempah mas? Iya, pakai bumbu rempah-rempah. Pakai bumbu rempah-rempah juga ya? Mie ayamnya ada, mie ayam kuah itu ada sosis, ada bakso. Jadi ada mie ayam original, ada mie ayam plus sosis, ada mie ayam plus bakso. Oke. Ini mie ayam kuah ya? Mie ayam kuah. Mie ayam kuah pakai bakso sama pakai ayam ya pastilah. Ya. Nah ayamnya nih jadi... Jadi mie-nya di sini ini kayak mie telur sebenarnya ya. Yeah. Ini mie telur. Yeah. Dan ayamnya juga ayam suwiran, bukan suwir. Kayak mie ayam pada umumnya. Yeah. Biasanya kalau mie ayam kan ayamnya dikecapin ya. Yeah. Oh, ini kuahnya yang dikasih rempah-rempah. Rempah-rempah. Yeah. Kita coba ya. Oke. Okay. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, matanya kecipratan bumbu pedas. Ini tuh pemirsa, nggak usah ditambahin sambal, karena dia ada rempah-rempahnya. Sensasinya udah pedes. Sensasinya udah pedes dan kayak langsung anget gitu loh di badan. Ini enak nih kalau dimakan pas masih panas-panas gitu tuh. Mangkoknya kayaknya ini kekecilan mas. Kayaknya butuh mangkok yang agak lebih gede lagi gitu ya. Pelanggan tuh biasa nyebutnya mangkok mie ayam mangkok wajan. Oh mie ayam mangkok wajan ya. Ini kan unik gitu. Mungkin karena tanganku kegedean, semua kegedean ya. Ini jadi kayak tambah kecil sekali di saya. Ini kuahnya enak banget sih. Aku tadi udah mati, paling mie ayamnya kayak mie ayam biasa aja lah gitu kan. Iya. Enak. Beda dari yang lain. Beda dari yang lain, ini harus dicoba. Harganya berapa kalau mie ayam? Kalau mie ayam ori, 10.000. Mie ayam goreng, 12.000. Nah, kalau mie ayam kuah plus sosis atau plus bakso, 18.000. Kalau mie ayam goreng plus sosis atau plus bakso, 20.000. Nih ya, baksonya itu gede-gede nih pemirsa gini-gini nih. Nih, baksonya gede-gede.
dan daging gitu. Iya. Ini isinya ada baksonya berapa nih? 3 apa tadi? Iya. Jadi ini worth it banget sih pemirsa, ini baksonya 2 gengpol. Sek. Aku syokot dulu bentar ya. Ini kayak dia cuman memang daging digiling nggak pakai tepung. Iya, iya. Jadi emang bener-bener rasanya tuh miti deh ngomong, miti, meati gitu. Ini enak nih harus dicoba. Kalau yang ini bedanya apa ya? Yang tadi, mie ayam goreng sosis. Mie ayam goreng sosis, jadi ini kalau ini nggak pakai kuah lah ya pastinya ya. Nih, jadi mie-nya dia kayak begini. Kalau ini bisa request pedesnya nggak sih? Kalau misalnya nasi goreng kan request sama, kan? Sama, iya. Kita coba dari ya. Level 0 sampai level 5. Dari level 0 sampai level 5. Ini kan bikin level berapa? Original. Original. Original, biar tahu rasanya. Biar tahu rasanya ya, bismillah. Iya. Kalau yang goreng, berhubung ini nggak pedes ya, jadi dia cenderung lebih manis, gurih gitu. Tapi kalau misalnya pemirsa memang suka pedes, ini minta pedes. Tapi ada kerasa rempah-rempahnya ada. Iya. Lebih keras. Ini lebih manis lah timbang sang tetangga sebelah ya. Enak. Harus dicobain. Nah ini tadi kalau yang sosis berarti 15 ya? Plus sosis 20. Plus sosis 20 ya?